Akibat dari kesalahpahaman, keteledoran, ataupun gara-gara keegoisan, seorang autor dari sebuah karya yang merupakan buah dari kerja keras mereka sendiri bisa benci sama adaptasi anime yang udah berhasil mereka dapetin, yang notabene sebagai bentuk apresiasi tertinggi buat karya para autor tersebut. Mikuriya, nani yatten da? Nani se... Mondai. Kyoto ni aru Kinkakuchi to Ginkakuchi. Kaese! Koitsu mondai o kiitere so! Halo, gue Andre, selamat datang di anime. Hari ini akan membahas 5 anime yang ternyata dibenci sama autor atau pengarang aslinya. Sebelum masuk pembahasan, gue mohon sama lu, kalau misal kagak keberatan, tolong ya share video distrik anime ke teman sesama anime lovers lu yang lain, supaya makin banyak yang tahu soal channel distrik anime. Terus, gue sama lu bisa sama-sama ngembangin channel jadi sarana informasi anime manga yang jauh lebih gede. Nomor 1, Kumamiko, tahun rilis 3 April 2016 sampai 19 Juni 2016. Chotto, dame da yo, Machi. Nakanaka yaruki ni naranai dakara. Mazui, kanzen ni yaruki wo nakushiteru. Masume Yoshimoto, sang pengarang cerita Kumamiko, dulu sempat nulis di blog Tumblr miliknya kalau episode terakhir dari Kumamiko tuh sampah, dan doi juga sempat nulis penyesalannya karena doi kagak ngecek ulang naskah anime tersebut yang nyebabin cerita ending anime Kumamiko malah melenceng jauh banget dari ide cerita atau materi dasar yang udah doi tulis. Selang beberapa waktu, postingan tersebut doi hapus dan diganti jadi ungkapan terima kasih buat para staff yang udah ngebantunya selama proses pembuatan tuh anime. Sekaligus permintaan maaf buat semua fans karena ketelodorannya itu ending cerita anime Kumamiko jadi hancur. Nomor 2, Mobile Suit Victory Gundam, tahun rilis 2 April 1993 sampai 25 Maret 1994. Shikashi jinrui wa kono uchiu demo chikyu jou to onaji you ni sensou no rekishi o kurikaeshitei ta. Sebenarnya pengarang Gundam tuh punya hubungan cinta benci sama semua anime Gundam series, tergantung sama moodnya doi. Kadang kalau moodnya lagi bagus, doi bakal bilang anime Gundam tuh sebuah mahakarya. Tapi sekalinya doi lagi bete, Toshio Kitomino bakal nyebut kalau anime Gundam tuh cuma sampah. Tapi lain hanya sama kasus Gundam series yang ini. Doi benar-benar benci setengah mati sama Victory Gundam. Bahkan doi juga sampai ngelarang semua fansnya buat nonton ataupun beli DVD tuh anime. Alasannya ya karena kualitas dari anime tersebut jelek banget dan sutradara yang ngarahin tuh anime dianggap kagak becus sama doi. Nomor 3, Mahou Senshou, tahun rilis 10 Januari 2014 sampai 28 Maret 2014. Anime Mahou Senshou adalah sebuah anime yang diadaptasi dari light novel karya Hisashi Suzuki. Doi pernah bilang kalau anime hasil adaptasi dari light novelnya tersebut tuh adalah sebuah kesalahan. Dan doi juga sempat ngungkapin kalau Madhouse Studio, studio yang ngegarap tuh anime, tetap maksain buat ngangkat ceritanya itu jadi anime. Meskipun doi udah ngasih tahu pihak Madhouse kalau di luar sana tuh masih banyak karya yang jauh lebih bagus dan layak dapat adaptasi anime, jadi doi minta jangan angkat Mahou Senshou jadi anime. Tapi Madhouse tetap ngeyel, jadinya ya si pengarang juga jadi sebel. Nomor 4, Boku Rano, tahun rilis 9 April 2007 sampai 25 September 2007. Tana-chan te kawaii yo ne. Mada Nah, kalau kasus yang ini mah gara-gara Mohiro Kito sang pengarang asli sama Hiroyuki Morita sang sutradara yang ngegarap tuh anime sama-sama kagak suka cerita yang disuguhin masing-masing versi. Si pengarang asli kagak suka cerita di versi anime yang dirubah-rubah, dan si sutradara pun kagak suka sama cerita asli yang ada di manga. Walhasil, cerita di animenya pun dirubah jadi beda dari aslinya. Dari sini aja lu pasti udah bisa nebak kan kelanjutan ceritanya gimana sama tuh kasus? Si pengarang asli ngelarang semua fansnya buat nonton versi anime dari manga miliknya. Karena doi khawatir bakal ngecewain seluruh fans yang selama ini udah suka sama cerita asli yang disuguhin di dalam manganya tersebut. Koko kara saki wa kimi tachi no ban da. Dewa mata.
nomor 5, Fruit Basket. Tahun rilis 5 Juli 2001 sampai 27 Desember 2001. Sebuah anime yang dulu sempat tayang di salah satu stasiun TV Indonesia, inisialnya TTV, pas tahun 2004 lalu. Fruit Basket atau biasa disingkat Furuba adalah sebuah manga yang pertama kali rilis tahun 2002. Karena kepopulerannya tersebut, Furuba berhasil ngedapetin adaptasi anime buat ceritanya tersebut. Tapi ternyata pengarang atau autor dari manganya sendiri benci sama hasil dari adaptasi itu anime. Alasannya karena dulu pas proses pengerjaan anime tersebut, pergelangan tangan Natsuki Takaya, sang pengarang Fruit Basket, lagi cedera. Walhasil gambar yang disuguhin dalam anime Furuba bisa dibilang kurang maksimal kalau katanya. Mine wa kawaii josei o miru to kisekai o sasetaku naru shūtei no mochinushi nano da yo. Terus terjadi juga konflik internal antara si pengarang sama sutradara beserta studio tempat pengerjaan anime itu berlangsung. Konflik tersebut dipicu dari perdebatan yang selalu terjadi antara si sutradara sama pengarang yang ngeributin tiap detail kecil yang kurang. Yang kemudian pihak studio pun nolak setiap masukan yang dikasih sama si pengarang. Si Natsuki jadinya ngambek kan tuh. Terus mutusin buat nolak seluruh kerjasama yang ditawarin pihak studio buat ngegarap season 2-nya ataupun buat bikin remake anime Fruit Basket tersebut. Ya, nagrarete shimatta. Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean biologi dari DC anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin biologi? Tuh kagak pengen lihat. Semoga lo enjoy dan bisa nampak pengetahuan seputar dunia anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau udah salah kata. Bye!